teman-teman, kali ini saya akan mengupdatekan proyek pembuatan peron sisi utara stasiun Solo Balapan serta kanopi utara Solo Balapan. Jadi progresnya sudah cukup masif nih. Ini peronnya sudah terbentuk tuh, dari sana sampai sana. Ini sekalian saya kemarin aja habis naik bias nih tadi. Nah, ada musik. Yaitu musiknya itu adalah Mars Kereta Api Indonesia. Oh ya, ini kanopinya sudah terbentuk juga ini. Kurang dikasih atapnya saja, penutup atapnya. Di sana itu yang dekatnya Storm itu jalur 6, ini 7, ini 8, dan ini jalur 9. Oke, ya, sebelah sini belum diaspal, yang di sebelah sana sudah. Yang pekerjanya tuh baru nyetom aspal dulu di sana. Nah, tuh. Di aspal di sana. Oke, di sini belum. Peron utara ini merupakan keberangkatan kereta api Jogosmarto yang sebelum sekarang dipindah sementara ke peron selatan. Terus keberangkatan apa lagi ya? Lodaya mungkin, iya Lodaya. Terus kalau biasanya kan peron sendiri. Apa ya? Nanti saya cantumin aja sisanya. Oke, ya senjata sama juga dari sini, senja dan fajar. Terus Sancaka Utara. Enggak, Sancaka Utara selalu ding. Apa lagi ya? Kabias. Ini panjangnya kurang lebih ya 200-300 meter. Sudah menggunakan peron tinggi. Kalau itu kan peron rendah, itu peron tinggi, ini juga peron tinggi. Bisa jadi juga sini nanti buat KRL. KRL yang tujuan bandaran bisa jadi. Tapi ya gak mungkin juga sih. Buat apa ya nanti? Kalau sudah dibuat kalau begini. Itu adalah Skybridge Solo Balapan hingga Terminal Tirtonadi. Dan di sana itu adalah gate komuter lain di stasiun Solo Balapan. Ada 5 gate. Satu ini udah kelihatan. Terus di sini ada rangkaian. Biasanya rangkaian lodaya di sini. Lodaya juga diberangkatkan dari utara kayak. Itu yang keretanya Lodaya. Udah. Sekalian saya keluar dan coba saya lihat nanti dari atas saja.
jika dilihat dari atas nih, ini ada kereta kayak semen atau apa ini? Ya kalau dilihat dari jamnya itu semen. Nah, ya tas mental. Oh ya, di sana ada seruntulan juga tuh. Ada logo jomblo. Ini Car Solo Service ya. Kalau dilihat dari jamnya ini Car Solo. Kesana itu mengarah ke. Nanti kan kalau belok kiri saya ke Katupiro ke bandara ke Gudeg. Kalau di sana kan ada percakapan juga tuh belok kanan tuh ke Selok Jebres. Ini bagus juga nih, tak foto dulu. Ini semen kosongan. Coba yang sana. Di sana juga kosongan sih. Kalau dilihat dari atas peronnya seperti ini, progres pembangunan peron dan kanopinya. Tinggal rangka atapnya saja. Rangka udah tinggal atapnya saja. Peronnya yang sini belum diaspal, tapi yang sini sudah. Tinggal dipasang pijakan khusus untuk apa ya namanya, untuk disabilitas loh, yang kuning-kuning ada benjolannya itu. Kesana itu mengarah ke Purwosari. Untuk peron utara ya seperti saja. Yang digunakan itu jalur 7, 8, 9. Kalau jalur 6 ini ditutup. Nah ini jalur 6 sekarang digunakan nih, gara-gara dulu tuh kan dibongkar dulu buat pembangunan peronnya. Nah mungkin ini gara-gara ada pembangunan jadi jalur 6 tuh nganggur dulu, mungkin besok untuk siklus market tol. Itu ada tempat sinyal baru tuh. Nah itu tuh ya baru. Ya beginilah Solo Harapan. Ramainya itu di komuter lain. Ini untuk gate komuter lain. Nih. Nah ini peron selatannya. Itu jalur tiganya itu sudah dibongkar dan sekarang tuh dibuat peron tinggi yang cukup besar. Nah ini bekas jalur tiganya itu yang di tengah-tengah ada pasir banyak itu. Ini masih menggunakan tegel lawas. Ini peron utara sudah berkanopi cukup besar. Dan jalur satunya itu, nah tempat di bawah sini ini jalur satu. Biasanya untuk langsiran sih, langsiran sama kereta dari mana tuh? Dari Surabaya ke Jogja, Pak. Ya pokoknya jalur 1-2 itu kereta dari timur ke barat. Ini ada peta jalur kereta.
luar tuh parkiran stasiun Solo Balapan. Dulu tuh rame, sebelum pandemi itu bisa bisa penuh. Pokoknya jalan itu biasanya dipenuhin motor gitu sebelum pandemi. Sekarang ya lumayan sepi. Ya beginilah ke ini di Skybridge-nya. Ya sekian dulu teman-teman video apa ya namanya? Ya video update bisa, pemberitahuan juga bisa, informasi juga bisa. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Mantap!